Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Jumpa lagi dengan channel Bamis Love Farm, channel seputaran budidaya love bird. Okay, video kali ini akan membahas atau membuat video tentang ya love bird saya ya. Saya akan kasih dua pakan skonsentrat dan berjagu. Mana yang lebih suka? Simak terus video ini. Oke, ini dia ya. Ini adalah konsentrat atau pur ayam atau BR1 atau 511 ya. Ini dia ya, dan saya akan kasih nanti di sana ada dua tempat. Kamu jangan tidur, Rai. Jangan tidur. Pagi-pagi. Kemudian ini beras jagung. Saya akan kasih dua tempat. Mana yang dia makan? Kita coba lihat. Oke ya, ini kelihatan nggak ya? Oke, ini yang kiri adalah beras jagung dan yang kanan adalah konsentrat. Ternyata lovebird itu lebih suka konsentrat guys ya. Coba lihat. Tapi sebagian kayaknya ada yang makan beras jagung. Tapi kita coba lihat saja ya. Kita amati terus ya video ini sampai habis. Oke, untuk sementara ini burung-burung lebih suka makan konsentrat ya. Lebih suka makan konsentrat, tapi sebagian juga ada yang makan beras jagung. Oke, nanti kalau ini view-nya banyak, saya akan buat lagi eksperimen lain ya. Mungkin tentang pakan apa yang terbaik lagi ya. Kita simak aja. Dan kita akan eksperimen di sini nanti. Thank you.
Oke, di dari video ini dapat kita kasih kesimpulan ya, bahwa lovebird itu lebih suka makan konsentrat. Lihat saja, yang beras jagung ini ada sih sebagian yang makan, tapi kalau dicampur itu sama-sama dimakan ya. Mungkin aromanya mungkin ya, mungkin aromanya. Jadi saya sarankan kalau mau dikasih beras jagung mending juga dicampur dengan sedikit konsentrat ya, biar dia lebih aromanya lebih masuk ke lovebird. Dari video ini bahwa burung itu lebih suka konsentrat, tapi kalau dicampur ya, misalkan ada konsentratnya di bawah gitu, terus di atasnya dikasih beras jagung, itu beras jagungnya juga dimakan lagi, seperti di video saya sebelumnya. Oke, jadi video ini untuk mengetahui selahap mana perbandingannya antara beras jagung dan pur ayam atau konsentrat BR1 dan atau 5-11 ya. Itu ya, lahap sekali kalau konsentrat. Tapi kalau dibandingkan dengan millet dan kenari seed ya, mungkin pasti lebih
doyan kenal resit atau millet guys. Tapi nanti saya akan buat eksperimen juga ya, buat perbandingan dari seberapa apa ya, seberapa doyan dari jagung, konsentrat, millet dan kenari seed. Nanti saya akan buat juga. Oke, jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi rekomendasi buat kalian yang pelihara atau budidaya loh. Oke. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.